Puluhan ribu warga memadati Sana, ibu kota Yaman, dalam aksi unjuk rasa besar-besaran bertajuk mendukung ketahanan rakyat Palestina dan memberkati operasi poros jihad dan perlawanan pada Jumat 10 November. Massa di Yaman meneriakan ekspresi kemarahan terhadap agresi Zionis di Gaza. Mereka mengecam keras atas segala kejahatan yang dilakukan Israel dan meminta Amerika Serikat dan negara-negara Barat bertanggung jawab penuh atas kejahatan tersebut. Dalam aksi ini, mereka menyerukan Muslim di dunia untuk mengambil tindakan praktis untuk mendukung Gaza Palestina. Selain itu, pendemo juga mengekspresikan kebanggaan terhadap para pejuang di Palestina dan Lebanon. Massa di Yaman memuji operasi heroik yang dilakukan oleh perlawanan di Gaza dan seluruh kota-kota Palestina yang menimbulkan kerugian pada Israel yang melebihi perkiraan mereka. Mereka juga memuji operasi terhormat Hizbullah dan perlawanan Islam di Lebanon, serta serangan yang dilakukan oleh para pahlawan rakyat Irak dan gerakan militan mereka terhadap pangkalan Amerika di Irak dan Suriah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.